Ha, hari ni kita nak buat pendawaian. Heh, Angga, apa itu pendawaian? Ha, kat rumah ada pendawaian tak? Ada. Ada kan? Ada. So, itu hari ni cakap mau tidur lah kan? Betul. So, kita kena ada lampu. Kipas. Mau masak-masak, kena ada peti sejuk. Dan exhaust fan untuk peredaran udara. Betul tak? Betul. So, kita kena buat wiring. Itu kita namanya pendawaian. One eternity later. Okey, kita pasang ventilation fan dulu. Kita kasih ukur cun-cun ni. Sementara tunggu dia buat ukuran, kita tengok dulu ventilation fan ni. The spare tu. Dia ada dua bahagian, satu bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni dia akan duduk sini lah. Bila kita buat lubang, dia akan duduk ni kat bawah dalam lah. Nanti kita akan lockkan dia kat dia punya ceiling. Ni bahagian luar dia. Maksudnya yang ni kat bumbung lah. Okey. Kipas dia ni datang dengan apa? Jaring serangga lah. So serangga kecil-kecil pun tak boleh masuk. Nampak halus jaring dia kan. So untuk buka dia punya roof ni, kita kena pakai pulas. Dia pulas macam tu je. Senang je dia pulas. Tengok 5 kali dia dah habis buka lah. Bila dah buka dia macam tu lah. Dalam ni dia ada getah. Getah ni dia akan apa, halang air dari masuk. Air dengan apa, moisture lah. Lembapan masuk lah. Ni motor dia. Motor dia dipasang reverse lah. Yang ni bagus kipas ni. Boleh pusing dua arah. Satu boleh pusing arah jam. Lepas tu dia boleh lawan arah jam. Maksudnya dia boleh sedut dan buang udara. Dan dia boleh tarik udara luar masuk dalam camper van. Yang ni jenis kipas ni, kipas jenis yang silent lah. Dia tak bising lah. So ni ya, you tekan ni dia akan ikut arah jam. Ataupun tekan lagi sekali dia akan lawan arah jam. So yang ni dia punya control dimin speed, low dengan fast lah. Ni on button ni, simple je fan ni. Yang ni 11 inci. 11 inci bukan dia punya size tau. 11 inci dia punya apa, dia punya diameter kipas. So untuk van kecil macam ni, gua rasa cukup lah. Rasa satu tu besar kotak ni kot. Lagi besar tu 14 inci lah. Ada orang pakai yang jenis ni, dia pakai 2 biji, satu depan satu belakang. Ni ventilation fan ni penting lah untuk camper van eh. Kalau tak malam tidur lah, nyanya buka aircon eh. Okay, tu je. Wah, sini tajam sana bulat ni. So sekarang ni kita dah buat satu dia punya bentuk acuan ya. So sekarang kita potong itu lubang, okey? Safety dulu eh. Pakai sarung tangan dengan mata. Drill besar ni kita dah buat lubang 4 dulu supaya nanti ni jigsaw punya apa ni boleh masuk dalam. Kita pakai sandpaper, kita gosok dulu tepi ni, gosok dulu bagi bersih. Lepas tu baru kita pasang tu ventilation fan, okey. Sekarang ni kita tampar ni bagi dia kedap udara. Lepas tu kita letak silikon ni supaya air tak masuk. Jangan kuat sangat tau, ngam-ngam ketat dah, okey? Siap. Spar ni pun tutup dengan silikon eh. Skru ni semua tutup dengan silikon supaya dia kedap air dan kedap udara, okey? Okey. Dalam pun nak, okey? Dua-dua belah pun nak. Oh, cantik. Jari gosok bagi dia masuk dalam. Kita potong kayu ni untuk buat support bumbung. Sekarang
ni kita sapu ni. Waterproofing untuk kita punya kayu ni. Pasal kita tak tahu kita pergi mana kan. So baik kita protect dulu. Tengok cair dia cair macam ni ya. Waterproofing ni. So dia akan protect lah kayu ni. Dari jadi reput dan rosak. Bagi kering kejap lepas tu pasang. So kita pakai liquid nail dengan kayu ni lah. Dua belah dua belah kita letak okey. Esok baru buka lepas tu skru. Gua ada skru ni, ha, tengok support ni dah kering dan kuat. Okey, sekarang kita nak buat pendawaian. So mula-mula kita kabel ni semua kena sorok-sorok dalam badan bini ni. Pasal kalau tak sorok dekat luar tak ada. So wiring-wiring ni semua akan kat dalam ceiling dan lantai dan juga cabinet ni. So mula-mula kesan ni kita nak ni yang leceh sikit tapi bila dah buat cantik lah. So kita kena masukkan ni plastik lah kau cari. So kabel nanti kita akan kita akan tarik kabel ni. Kita tape tarik ni. So kita masukkan ni masuk dalam badan. So kita keluar sini. So bila ni dah masuk, so kabel lalu ni untuk kita punya lampu. Dan ni pula masuk dalam ni, turun sini. Masuk dalam ni, turun sini. Terus sini pergi power station. Kabel ni kita dah masukkan. So kita kena label dulu macam ni ventilation, supaya kita tahu kabel mana pergi mana. Kalau tidak nanti serabut kepala. Kan? So ni ventilation kabel dia. Fan kat depan, kipas kat depan satu. And then kita ada camera. Camera kita pergi depan. Yang ni rear camera ni. Keluar sini lah, ni third brake light dia. Brake light. And then ada satu ni kabel lampu tak pasang lagi dia punya marking ni. Ni untuk empat lampu ni kat sini. Lampu dia kat sini. Dua, empat. Ha, macam tu. So semua kabel ni nanti dia akan sembunyi bawah siling. Nanti kita tutup siling ni. So cantik lah, kemas lah. Yang ni fan nombor dua. Semua ni ikut dalam. Kita kumpul kat bawah ni. So yang semua jumlah kabel ni semua nanti kita akan kemaskan. Kita masuk control panel. Simple je control panel kita. Kan? So supaya dia tidak serabut semua wire cantik-cantik, kita letak tepi ni. So lepas tu kita masuk power station ni. Nampak? Haa, ni power station ni. Letak lebih kurang kat sini lah. Agak-agak kat sini. So sini akan kita buat satu meja untuk benda ni duduk kat sini. So control panel kat tepi ni. Dan tepi sebelah sini kita satu peti sejuk. Ha, so nanti semua kita akan kemaskan dalam kabinet ini. Ha, kan? Cuma kan? Ini lampu romantic light. Romantic light dekat sini. Ha, di ambient light lah. So kabel-kabel semua dah pasang. Kita testing dulu lampu-lampu semua. Kita make sure nanti kabel nanti semua pergi mana, masuk switch mana, kita buat label. So kita tahu okay, ni untuk kipas, ni untuk ventilation, ni untuk lampu semua. So kita test siap-siap, label semua siap-siap. So nanti senang, tak keram kabur. Okay. Gua nak ucapkan terima kasih kepada GoZero kerana bagi pinjam barang-barang produk GoZero seperti solar dan terutama power station, kerana mereka nampak kami buat kabel kan. So mereka pun hantarlah sampel untuk kita cuba. Masih banyak-banyak GoZero. Semoga sukses selalu. Thank you. Portable power station ni dia ada 12 watt DC dengan AC. So kebaikannya pakai portable power station lah. Macam dulu dia pakai banyak bateri air. So dia charge lama. Untuk bateri kereta biasanya pakai cepat, charge lama. Ha, dan satu lagi, diorang pakai generator yang pakai petrol tu kan, berbau dan pencemaran bunyi. So pakai portable power station ni, dia charge cepat, pakai lama. Ha, itu dia kebaikan portable power station. So ada tiga cara untuk charge power station ni. Satu, kita boleh pakai elektrik dari rumah. Tiga pin, masuk terus kat sini. Okay. Dan satu lagi, sama juga kepala dia, tapi kita pakai kereta punya 12 DC charging. Dan satu lagi paling canggih lah benda ni. Ha, kita boleh pakai solar panel dia. Sebelum saya tunjukkan solar panel ni, untuk memudahkan kita pakai power station ni, kalau boleh kita beli satu benda control panel yang macam ni. Simple je control panel dia. Untuk memudahkan kita memakai dia punya perkakas elektrik, supaya nanti dia punya kabel-kabel tu tak berselerak. Bahaya kan, kadang-kadang budak kecil kan, lalu sini lalu sana, tersungkur kan, jatuh kan, tak baik lah kan. Okay, mari sekarang kau tunjukkan satu ni, dia punya solar panel. Dia punya solar panel ni kuat. Tengok.
buka ya, small panel ya. Oh, macam ni. Tengok. Dia terus dah ada power nampak. Power dah terus masuk. Ambil ni, dia punya kabel ni. Kita terus masukkan. Kat sini. Tengok, terus masuk input. Elektrik nak masuk 7 watt, 8 watt. Dia bergantung kepada berapa kuat kita punya cahaya matahari lah. So macam ni pun dah ada minimum 8 watt, 10 watt. Selain daripada itu, yang ni dia punya solar panel pun boleh apa? Charge direct. Dia ada USB. Kita boleh charge benda-benda pakai USB terus lah. Kalau tak cukup kuat, kita boleh buat chain in. Chain in maksudnya kita boleh pakai panel ni banyak, boleh sambung-sambung-sambung dari panel besar. So elektrik kuat sikit lah. So sekarang matahari terik tengok. Dia punya kuasa dah naik sampai 30 watt masuk untuk charging lah. Power station ni kalau boleh jangan pakai sampai dia punya power sampai kosong. Pasal kalau sampai kosong nanti dia takut tak lama semua bateri pun jatuh. Jangan sampai kosong eh. Kalau tinggal balance 15-20% kita charge balik kan. So supaya untuk akan melanjutkan usia lagi portable power station kita ni. Kalau kita tak pakai portable power station ni macam dah lama kan, kadang-kadang keluar kan, kita bagi dia running dulu sikit supaya menjaga dia punya bateri dalam tu. Okay, satu lagi paling penting itu apa, kita jangan jemur ni bawah matahari. Kalau kita letak dalam van pun jangan tutup sampai rapat panas. Kalau boleh kita keluarkan ni jangan lebih daripada 40 darjah Celsius. Pasal semua bateri pun jemur tak boleh panas sangat. Okay. Panel ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil nomad. Nomad ni maksudnya kita boleh bawa sini, bawa sana. Pindah randa lah nomad lah kan. Ini untuk kemudahan senang sikit lah. Satu lagi dia panggil border. Border tu dia akan pasang kat atas temple way. So kalau bagi gua lebih suka pakai nomad pasal kita biasa parking bawah pokok kan. So tak ada matahari, kita pakai nomad senang lagi. Buat alis ni alis sana. Yang ni kita table ni kita boleh apa, panjangkan ataupun kita bawa water pole kita ni pergi kat luar cari. Tapi tadi jangan letak bawah matahari lah. Sekarang ni kita nak buat AC punya power. So dalam ni ada, kita nak dua lah. So sebelah ni untuk switch kita punya lampu romantik tu. Yang sebelah kiri ni kita ada satu 13M punya plug point lah. Kalau nak pakai laptop boleh lah. So yang modern punya ni wall plug ni dia ada USB sekali lah. So kita pasang dua lah kat dinding. So sekarang ni kita sambungkan dulu dua-dua ni tu. Coklat ialah life, biru ialah neutral, hijau ialah earth or bumi. Life saja masuk dari soket ke switch dan dari switch life pergi kat lampu. Yang lain tu semua sambung kat soket. Lepas tu plug tu masuk kat sumber elektrik. Macam tu je. Ini jenis yang pakai 3 pin 3 kabel pasal dia AC kan, dia ada apa neutral, dia ada apa hidup punya dawai ni coklat, biasa coklat kuning ataupun apa merah lah. Yang kuning atau hijau ni dia earth lah, earth. Okey, biasanya dia live dia lalu fuse dulu lah. Apa-apa dia akan putus dulu fuse sebelum kamu jadi hangus. Kita lock balik dulu. Lock balik. Elektrik ni jangan main eh. Kena cek betul-betul. Kalau boleh pakai kasut lah kat rumah. Pakai kasut tu. Pakai kasut getah. Bawa buat benda-benda elektrik. So, safety. Okay. Satu kelebihan power station ni. Kalau salah pasang, alarm dia akan berbunyi. Oh, okay geng. Ini tadi kita dah try banyak kali tadi tu. Bukan sekali jadi. Okay, akhirnya kita dah dapat buat juga dia punya AC punya connection. So, yang ni switch untuk kita main lampu. Romantik punya lampu ni ha. And then sebelah kita punya lampu switch, kita ada dia punya plug, wall plug charger USB 2 dengan satu plug. Okay, mari kita cuba. Kita on kita punya power station dulu. Kita masuk power station kita ni. Tekan AC dia. So dia automatic bila dia dah plug in AC, dia akan tarik 6 watt. Dia memang macam tu. So jangan risau, dia memang bila on dia tarik 6 watt. Sebab dia alternating current kan, dia keluar masuk, keluar masuk, masuk. Masuk kita cuba dia, dia buka lampu dia. Sekejap. Berjaya, menyala.
okay. So bila lampu dah buka, dia kecil ya, dia langsung tak usik, masih 6 watt. Okay, kita cuba kita nak plug, kita nak plug kita punya kamera kecil ni dengan laptop satu lah. Jom kita cuba berapa power dia tarik. Okay, nyala. Tengok kamera charging tak? Okay, kamera charging, kita tengok laptop. Okay, cantik, laptop pun charging. So kita dah on lampu, kamera dengan laptop, jumlah dia tarik 30 lebih watt lah, 40 watt macam tu. Okay, berjaya. Pertama, untuk pasang kabel lampu, kita pasang negatif dulu, hitam. Kita pasang semua sambung kat hitam dulu satu round. Lepas tu, kita sambung pula positif merah satu round macam dalam raja. Lepas tu, kita letak satu switch kat positif kabel merah macam tu. Ha. Siap. Prinsip ini apply kepada semua perkakas lain yang pakai DC. Tengok, gua sudah sambung ni. Gua pakai konektor ni. So kita dah apa dah sambung ni, pakai ni swing wrap ni, potong sikit, masukkan kat ni, pakai hair dryer, kita bagi dia kecut. Okey, dah kecut dia kemas macam tu. Ini senang bila kita dawai tu datang, kipas, nanti kita pasang je dulu je. Tengok. Perkakas watt kecil boleh pakai konektor macam ni, okey. Ha, macam tu, senang. So kita nak buka pun senang. Tengok. Okay, ni boleh beli kat kedai elektronik, jalan pasar kat Kolombong, jalan pasar ada banyak benda ni. Okay, so senang kita nak buka, tak maintain. Macam tu, okay. Kita check dulu negatif, power, positif. Okay, jom. Sekarang ni kita nak test. Okay, kita dah masukkan, kita test lampu dulu, 4 biji LED ni dengan kita punya ventilation fan. Kita test dulu. So kita dah pasang on 12 volt DC. Kosong-kosong input, output kosong-kosong. Okey, kita on dulu lampu. Oh, yeah. So lampu 4 biji ni campur sekali, output dia baru 8 watt. Jom, kita sekarang pergi on itu ventilation fan. Jom. Okey. Lupa. Okey, sekarang kita test ventilation fan pula. Okey, ni switch dia dah pasang tadi, kita kat switch nombor 2, belum label lagi lah. Okey, dah on, jom kita pergi tengok, lagi on. Okey, power, kita on. Maximum speed. Kuat. Oh, kuat, jom kita pergi tengok berapa watt ni. Jom. Haa. So, lampu, 4 biji LED lampu ni campur ventilation fan max speed, dia ada 5 speed, baru ambil 35 watt. Oh, bagus motor tu, maksudnya dia punya motor kualiti bagus, jimat. Walaupun kita kat fan speed nombor 5, dia consider masih senyap, dia super-super okey lah tu kan. Okey, sekarang ni nak tengok tak gua pasang semua ni? Nak? Tunggu episode depan. Peace.